Yuk kita nengok buah nangka itu udah masak apa belum yuk. Yuk. Ini udah masak apa belum nih Rat? Bentar dulu, mau cium dulu. Kayaknya wangi lah Rat. Kok nyiumin kayak gitu sih tadi? Ya iyalah ngapor banyak. Nyium aku ngapa dek? Oh tak sadu iraimu gelem. Nyium-nyium dirimu enak kali. Daripada gelem, nih. Nyiumin kayak gini nyiumin. Enak banget dirimu. Kayak gak ada kerjaan nyiumin kayak gitu. Ini loh, punya mulut ini dijaga kalau ngomong. Main sosor aja, main sosor. Mbak, apa kan dulu, Rot? Wangi. Wangi. Bau itu, Rot. Pokoknya wangi lah, Rot, ya. Udah masak ini? Masih wangi anak aku, Dek. Nyium kau itu sama dengan nyium bokongnya sapi. Ren. Oh, alah. Ren. Rupamu kok arah dicium. Alah, sorah. Ya, usah. Udah sana kau. Pulang sana. Nah, ngapain kesini? Ganggu orang aja. Udah masak ini, Rot? Kita cium lagi, Rot, ini. Masak apa belum? Kayaknya udah wangi lah, Rot. Wangi? Wangi? Cium lagi. Ini? Wangi? Wangi? Nanti aja yuk kita ambil apa dulu, yuk. Tempat yuk, kita pulang dulu yuk. Yuk ngambil tempat dulu. Semuanya lah gak ada angin. Dia lagi ngapain? Kipasan. Orang gak panas pun kipas. Gak panas. Nengok di mataharinya. Panas ya. Antes kipasan. Ya udah tau panas kok nanya. Gak tau orang udah nyengir-nyengir gini. Kipasnya kurang besar. Kipasnya kurang besar. Tadi ku tengok dari sana kok duduk sendiri. Ya ngomong-ngomong Ari, tangannya jangan mukul-mukul. Kau itu loh. Capek mukul. Alah. Kau itu nyari kesempatan aja mukul-mukul. Udah tahu panas-panas kayak gini. Nah gitu ya gantian mukul-mukul. Siapa yang mukul-mukul kok? Kepret kan? Melarat kan? Orang gak ada mukul pun. Tadi mukul. Apa sih Rin masuk mukul-mukulin? Siapa yang mukul? Ikutan tanganmu tuh. Gak ada yang mukul kok. Mukul-mukul. Tangan kok gak pernah tenang. Gak dari dulu tangan kok gatal itu. Gantian lagi mukul. Ngapain ya mukul-mukul aku? Siapa yang mukul kau? Biarkan kali kok mukul-mukul kau. Orang tangan di sini kok. Mukul-mukul. Cakar raimu merot-merot kok. Apa sih Rin? Apa lagi? Kok ih tanganmu itu lho Rin. Kok suka mukul. Mukul aja enggak lho. Mukul enggak, kau tuh nyari kesempatan. Pikir-pikir kau. Bikin orang pening aja. Kayak gini. Iya, kau. Cari dari tadi. Rupanya kau di sini. Keduluan sama Mak Pairot. Pulang. Urus. Urus ondel-ondel. Aku enggak mau tanggung jawab. Urus. Ada ondel-ondel. Perang-perang lah situ. Perang-perang kelima. Nanti kalau habis perang nanti bilang bancaannya kapan. Undang-undang aku kalau bancaan. Habis perang. Tengok besok itu ada yang bibirnya menyor, ada yang sini yang bengap, ada yang matanya jendol lah, lumayan dapat bancaan aku besok. Alah, beras. Apa musim hujan ya kok pada ancur, banyak padinya lagi. Ih, kotor kali lah beras inilah ah. Nih. Dek, ngapain? Ngitungin beras. Ngapa rupanya? Terus hitungin. Ya, aku suka kok gak ada kerjaan. Kok ngapa kesini? Ini mau bayar utang. Udah gajian kok, Rin? Udah lah. Mau bayar berapa? Setengah juta? Ya iya. Aku gak mau, Rin. Utangmu 500 ribu, Rin. Kenapa kok bayar setengah juta? Gak mau aku. Rugi aku. Gak mau. Dek, kalau setengah juta itu ya 500 sih. Enggak. Utang 500 ribu ya 500 ribu bayar. Utang setengah juta ya setengah juta dibayar. Kenapa kok utang 500 ribu kok bayar setengah juta? Gak mau. Enggak mau. Enggak mau lah ya ini. Setengah juta ya 500 ribu loh. 500 ribu, Rin. Setengah juta. Ya rugi aku. Untung kamu. Ya udah 500 bayar nih. Enggak itu, hitung dulu. Itu pasti setengah juta itu kan. Aku enggak mau. Enggak mau. Tengok ini hitung dulu. Enggak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berapa? Setengah juta. Enggak mau aku. Pokoknya 500 ribu kau bayar. Rugi aku.
Gak mau aku. Ya ini 500 ribu. Enggak mau aku. Wah, nanti ditengok nih. 1, 100 kan? Iya. 200, 300, 400, 500. Nah, cuma semuanya berapa ini? Setengah juta. Enggak mau. Aku maunya 500. Sudah, Mbak pulang. Mbak pulang, aku maunya 500. Kau jangan bikin aku emosi, Korin. Lama-lama kau bikin aku emosi, kau. Pokoknya aku mau bayar 500 cash. Enggak mau aku setengah-setengah juta, rugi aku. Enggak mau. Ya udah ini 500 nih, 500. Enggak 500, setengah juta kau bilang tadi. Ih, malas aku. Ya udahlah, enggak mau. Pokoknya kau kembalikan 500 ya. Jangan kau balikan setengah juta. Ya? Ya udahlah. Awas ya. Bikin emosi aja. Berutang. Utang 500 ya 500 dibayar, jangan setengah juta. Gini-gini pun aku sekolahnya tinggi, Rin. Panding hitung-hitung. Bikin emosi aja. Berutang aja kalau dibayar setengah juta. Ya nggak mau lah, dia utang tinggal 500 ribu, masa bayar setengah juta? Tompor aku. Itu kan mobil bapak itu, nggak bisa naik itu mobil bapak itu, Rod. Nggak bisa naik itu mobil bapak itu. Iya, itu mobil bapakmu kan? Nggak bisa naik itu mobil bapak itu. Nggak bisa naik itu. Ngapa, Rin? Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Oh ya rasa no. Ayo bantu dorong deh. Enggak. Nanti kayak yang kemarin aku seret. Enak kali hidupmu. Enggak. Nanti langsung bisa ini. Malas, enggak mau aku. Ayolah. Sudah cukup satu kali aku dorong mobilmu. Bagus aku jalan. Enggak kau tawar tupang aku enggak paparin. Mau kemana? Mau kemana? Ke sana, mau ke depan. Ayolah. Malas, enggak mau lagi aku dorong mobilmu. Bodoh amat. Ayo licinnya Rot. Lalalalala. Ayo bantu dorong dulu. Dibilang enggak mau kok dipaksa. Malas nanti aku keseret kayak dulu. Kayak kemarin. Ayo Rot, pulang Rot. Biar aja tuh. Mogok mobil bapakmu itu, ayo. Keren grupo. Tengok ini, berdiri. Perak berdiri. Nih. Keren grupo ya. Kau doyan? Kau mau? Kau mau, Rot? Kau mau? Kau mau? Kau mau, Rot? Oh, dimasukkan. Alah, biar aja lah orang telepon. Nanti aja dulu. Masih repot telepon. Tang apa? Paling tuh mirinnya itu. Udah, Rot. Mirin tuh kebiasaan itu. Ganggu aja. Udah, biar. Jangan diangkat. Mama masih sibuk ini. Paling bapakmu itu nelpon itu kayak ada kerjaan, nggak tahu kerjaan kecurin numpuk mama. Ya kan Rot, biar aja apinya, biar apinya, biar nih. Berdiri aja ini jangan nanti jatuh sini. Berdiri aja nanti jatuh. Mak sini aja. Mak ini tengok ini, kamu mau nggak? Situ aja. Udah nanti masaknya nggak sama nanti.
Ya. Lewat sini. Ah jatuh. Huh? Pelan, ah jatuh. Pelan. Oh Rod, tempatnya Mbak Mari lagi lah Rod. Tempatnya Mbak Mari lagi untuk tempat ininya. Ya, tempatnya Mbak Mari lagi ya Rod. Cepat. Tempatnya Mbak Mari lagi ya. Udah siap ini. Ya Rod. Ini Rod. Mbak Mari tempatnya ya. Rod. Oh. Sini dulu. Nah. Dah duduk aja, duduk situ, duduk. Duduk. Dah. Panas, panas itu, panas. Cari yang dingin. Cari yang dingin. Nih, dingin. Udahnya, babaknya. Udah masuk sana. Lewat sana, lewat sana. Lewat sini. Sini, lewat sini. Udah. Ah, jatuh ya. Pegang dulu gini. Ah, jatuh. Pelan. Pelan ya. Udah siap mama. Ini apa? Paling tumirnya ini. Kayak gak ada kerjaan aja. Lepon-lepon gak tahu. Udah sore banyak kerjaan. Lepon-lepon terus. Apa yang mau dibahas tumirin ini? Mbak beras ya mbak ya? Iya. Mbak dulu aja lah. Aku bayin aja. Ngapa mbak? Ya biasalah mau ngatakan ini. Cari-cari alamat RT sebelah itu loh. Oh tempat si Jamila aja. Iya. Lah mbak mau kemananya? Iya. Mbak mau kemana nya? Mau kemana ya? Woi. Kalian mau kemana itu? Woi. Iya memang sih. Itu apa sih Mbak Kremian itu? Teriak-teriak kayak Tarzan aja. Ada yang bawa beras, ada yang bawa sperma. Mau kemana? Mbak Kremian mau kemana nya? Ada alamat kemiren. Itu miren. Dari tahun 2022 sampai 24 nyari alamat. Mantannya pun ya mana tahu masa mau jumpai kemirnanya kayak gini ya, namanya gak punya kereta mau gayanya rambutnya kayak gini ya, ini siapa mau kayak gini ini selera tumiren loh selera tumiren dari mana ganda makin lama kok makin strong apa itu mbak iya makin aneh dia itu lama-lama itu. Aduh nyampe juga ngeng itu kayak suara kereta mama. Oh iya itu suaranya. Balik, mama kalau pulang pasti bawa jajan. Udah yuk kita nunggu mama pulang aja. Ayo. Nge-nge-nge-nge. Itu mama. Wah itu mama. Ngapa? Mau jajannya ma? Nanti. Ma mau lah ma. Mau lah ma. Ma aku jajan. Mau ma jajannya ma. Ya. Aku warna hijau, Mak. Mak. Bawa semua, nih. Bawa semua ini. Kawan-kawannya di sana dikasih ya. Dibagi kawannya ya. Dah. Kawannya dibagi semua itu. Baik, tengok dulu sini. Ada berapa itu? Itu es krim itu dibagi-bagi semua ke kawannya di sana ya. Ya udah, sana.